Selamat malam, sobat-sobat budaya. Eh, beberapa minggu yang lalu memang kita tersendat-sendat, tidak ada webinar karena memang lagi sibuk. Ya, saya juga sibuk mempersiapkan pameran, kemudian ini juga eh, minggu ini pas ya, Suro ya, satu Suro. Nah, kemudian ya, saya mengisi sendiri ini. Dengan persiapan yang serba minim, kita coba lah. Kita ngomong-ngomong, nanti saya minta sharing dari teman-teman eh, yang hadir juga, karena tidak semuanya itu saya kuasai, ya. Tidak semuanya saya ketahui. Nah, saya akan memulai dulu satu, yaitu malam satu Suro yang ada di Kota Solo atau Keraton Kasunanan Surakarta, ya. Nah, di Sono, ya setiap malam satu suro itu diadakan satu uh, gelar kirap pusaka ya kirap pusaka ini uh, pada malam satu suro jadi malamnya ya gitu malamnya atau malam satu muharram lah ya memperingati tahun baru Islam dan otomatis juga tahun baru Jawa kalau sekarang begitu nah Kirap Malam Satu Suro itu bertujuan untuk meminta keselamatan dan juga sebagai sarana introspeksi agar menjadi lebih baik dari tahun ini menjadi lebih baik ke depannya nanti. Jadi secara pribadi-pribadi di Solo itu banyak yang ngelakoni. Jadi ikut kirap, ngelakoni, dan tidak ngomong. Selama kirap itu tidak boleh ngomong. Sepi ya, tidak boleh ngomong. Nah, gitu ya. Nah, acara ini sebetulnya identik dengan penggunaan kebubule. Nah, kita kan mengenalnya suruh di Solo itu ada kebubule sebagai eh cocok lampahnya atau pembuka ya, Pak. Di depan dia. Ya. Nah, kebubule ini pengiring menjadi terkenal ya yang disebut Kiai Selamet kebubule ini. Nah sekarang sudah turunan turunannya karena Kiai Selamet sudah mati ya, jadi anak turunannya ya. kebubule itu pengiring ini kemudian menjadi lebih dikenal yang namanya Kiai Selametnya. Jadi walaupun sebetulnya awalnya itu tombak Kiai Selamet ya tetapi karena kebobolenya di depan lama-lama oh kirap itu kebobole kirapnya itu kiai selamat padahal tombak itu tombak kiai selamat itu kalau kalau menurut keterangan yang suka jamas itu pak denbei denbei sukatgo ya itu eh, pamornya singkir ya jadi untuk tolak bala pamornya lurus garis-garis kayak sapu singkir ya. E, dan dapurnya itu ron ya ron ron apa lupa saya tapi e, model pajajaran agak lebar. Ya. Jadi memang keris-keris dari e, Ki Ageng Selo ya itu turun ke Keraton Solo itu kebanyakan tangguh-tangguh e, kediri ya. Jenggolo, Pajajaran, ya, dan bukan dari Mataram Malang. Jadi kebanyakan tua-tua, kris keris tua. Ya. Kebobule, ya. Kiai Slamet ini dianggap sebagai penanda kebaikan. Karena sebetulnya ya saat itu itu terjadi pemberontakan pecinan istilahnya di Keraton Surakarta yaitu eh, di saat Paku Buwono kedua. Nah pemberontakan pecinan di Keraton Surakarta ini Uh, cukup melelahkan ya sampai Kerajaan Mataram yang dipegang oleh Pakubuwono II itu sedikit agak kocar-kacir ya. Makanya disebut Geger Pecinan. Pada tahun 1740 VOC melakukan tindakan keras terhadap komunitas Tionghoa di Batavia. Kita kenal itu. Ya pembunuhan di Jalan Kopi ya di daerah kota ya di di Jakarta ya itu betul-betul orang-orang Tionghoa yang waktu itu memang membangkang kepada Belanda itu ditangkepin dibunuh dan dipaksa beberapa lari ke mengungsi kemudian pelarian-pelarian eh, itu larinya ke wilayah Mataram yaitu ke Kartasura karena kerajaan waktu itu sudah terbagi dua jadi perjanjian Gianti ya kata Kartasura sama eh, Hamengkubuwono nah jadi orang-orang Chinese atau tionghoa ini pada larinya ke situ ke Mataram yaitu ke Kartasura nah kemudian dari pengungsian itu dia mendapat dukungan dari sebagian bangsawan Mataram dan banyak sekali rakyat yang juga tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh VOC ya apalagi waktu itu Sunan Pakubono II dan VOC itu seolah-olah juga bekerja sama seolah-olah begitu maka ya itu pemberontakan itu terjadi berontaknya tidak hanya ke VOC tapi justru ke arah Paku Buwono II. Nah, jadi mereka bergabung dan terus melakukan pemberontakan. Nah, pada bulan Juni ya, 1742, ya, pasukan gabungan dari pemberontak Tionghoa dan penduduk lokal serta bangsawan yang tidak suka terhadap Belanda maupun terhadap Sunan Paku Buwono II ini berhasil merebut Kartasura istana hancur ya. Kemudian Paku Buwono kedua terpaksa melarikan diri karena memang sudah nggak bisa apa-apa. Nah, pada saat situasi yang tidak baik itu ya ada Kiai Hasan Besari dari Tegalsari Ponorogo itu menghadiahkan kerbau bule kepada Paku Buwono 2. Yang kemudian Pakubuwono II pindah membangun keraton di Kota Solo. Nah, kebun ini dipercaya banget memberikan keselamatan. Ini jadi kesayangannya Bono II ya. Dari situlah kemudian masyarakat menyebut kebun itu sebagai Kiai Selamet. Nah, ya pada pada kirap-kirap itu selalu kebubule yang keluar duluan. Dan kebubule ini juga unik, aneh. Kalau keliling ke pasar-pasar itu, hampir semua pedagang pasar itu diam aja walaupun pisangnya dimakan sama kebubule ini. Seolah-olah ini seperti dewa. Oh, dia datang gitu. Nah, saya pernah menyaksikan juga jadi dia makan pisangnya pedagang di pasar, tapi pedagang pasar dengan suka malahan. Senang dia, wah ini aku untuk berkah gitu ya. Nah ini kebubule ini menjadi menjadi di apa ya, menjadi uh, semacam pujaan lah ya, dipuja jadinya. Nah dan kebubule ini juga tidak mudah, kadang-kadang kirap itu dia nggak keluar, keluarnya malah sudah malam sekali, jam setengah satu, jam dua baru keluar. Padahal, biasanya kirap itu jam 11, jam 12. Nah, saya kira uh, kita sudah ngomong tentang kerbau bule. Ya, sekarang saya coba untuk uh, melihat bagaimana uh, situasi dari uh, kirap itu. Ya, kalau memang tidak ada suara, karena memang bisu semua. Nah, ini keadaan waktu di Keraton Solo. Nah, ini pusaka-pusakanya keluar ya. Ya, itu tombak-tombaknya. Ini ada Trisulo ya. Dipayungi ya. Nah, sambil di menyan ya di Nah, ini nanti keliling dia ya. Nah, ini nunggu kebubulenya masih di kandang. Masih di dalam kandang padahal ini sudah jam 12 lebih. Nah, ternyata benar. Kemudian kebunnya datang. Nah, ini ya. Sesajinya disiapkan, lah kerbunya datang. Nah, kerbu ini aneh, gitu. Deketin sesaji, seperti tahu, gitu loh. Seperti tahu. Gitu. Nah, tuh. Dan kemudian ya mulai. Nah, irap. Dia yang membawa ini. Dia nanti yang, apa namanya, menuntun menuntun jalannya kirap itu dia di depan dan anehnya dia selalu tahu jalan-jalan yang sudah ditungguin sama orang-orang untuk melihat beli itu dia tahu nah ini di depan ini pawangnya ya bawa bawa apa cemetinya ya nah, dia tahu jalannya tuh terus nanti akhirnya e, mereka diikutin diikutin semua diikutin Uh, dari uh, yang hadir di keraton itu ikut semua keluar ya keliling ya. Nah, ini termasuk ya ningrat-ningratnya juga keluar ya nah, keluar terus ngikuti kebubuli tadi sampai nanti kebubuli itu kembali lagi ke keraton ya itu. Nah ini sudah sudah mau masuk ke keraton itu ada patung itu sekarang kita masuk ke materi yang kedua jadi tadi film nanti bisa dilihat di YouTube sejarah sekarang kalau tadi tentang apa namanya eh, suro ya tentang suro tentang kirap pusaka ya nah ini sekarang kita coba untuk bicara tentang sejarah. Jadi, awal mula perayaan Malam Satu Suro itu konon bertujuan untuk memperkenalkan kalender Islam di kalangan masyarakat Jawa. Nah, pada tahun 931 Hijriah atau 1443 tahun Jawa baru ya. Jadi sudah tahun Jawa Baru, bukannya Saka ya, pada zaman pemerintahan Kerajaan Demak, ya, itu Sunan Giri II membuat penyesuaian antara sistem kalender hijriah dengan kalender Jawa. Ini menurut versi dari salah satu uh, buku yang saya temuin. Namun ada catatan sejarah yang lain ya, Nah, catatan sejarah yang lain dalam Sastro Gending. Ya, sebuah karya sastra ya. Yang banyak menulis tentang Sultan Agung. Ya, sebagai raja besar dari kerajaan Mataram awal abad 17 ya. Pada 1633 Masehi atau 1555 tahun Jawanya ya tahun Jawa ya ini bukan Saka ya tahun Jawanya ya nah itu eh, Sultan Agung Hanyoko Krusumo menatapkan tahun Jawa itu dari menjadi eh, tahun Jawa itu dari awal tahun baru Saka yang diberlakukan di bumi Mataram nah satu suro sebagai tahun barunya Jawa waktu itu begitu Nah, kemudian karena Sultan Agung punya satu pemikiran bahwa ini menjadi satu kontroversial ya antara tahun Jawa dengan Hijriah ya. Maka dibuatlah supaya terjadi toleransi kemudian akur ya dan eh, memiliki satu apa ya tidak ada tidak ada perpecahan dalam satu negeri itu nah makanya disatukan dilalah memang pada tahun 1555 itu pas banget tahun barunya Jawa itu juga satu muharamnya uh, hijriah gitu nah dengan demikian maka sekarang ini sebetulnya kita harus tahu bahwa Sultan Agung itu punya tujuan yang mulia ya jadi persatuan rakyatnya itu supaya tidak eh, terjadi perpecahan untuk memiliki kekuatan menggembur Belanda di Batavia ya. nah terus dengan demikian ya apa namanya eh, kekuatan itu muncul ya jadi terjadilah satu satu kekuatan untuk menentang Belanda. Penyatuan kalender kalender itu ya, itu sebetulnya kalau menurut Sastro Gending itu Sultan Agung. Yaitu pas Jumat Legi, bulan Jumadil akhir tahun 1555 itu ternyata pas juga 8 Juli 1633 Masehi itu pas yang namanya satu Muharram dengan Uh, dengan satu Suro ya. Ulang ta apa tahun barunya Jawa. Nah, kemudian berjalanlah sejarah tidak bisa kita uh, tidak bisa kita tolak ya. Uh, bahwa sekarang ini pun juga masih ada orang yang tidak suka gitu. Ini saja tahun baru Jawa kok tahu-tahu kok mak, anu tahun barunya Islam Muharram gitu. Banyak begitu-begitu. Tetapi, lah kita masih punya sikapnya jadi sastra gending yang bisa dianggap sebagai bagian dari upaya Sultan Agung untuk menselaraskan dan mensinkronisasikan elemen-elemen budaya Jawa dengan Islam, itu menjadi terciptanya suatu identitas baru yang lebih terintegrasi bagi masyarakatnya. Nah, Contohnya ya, beberapa pengaruh yang ada ya, muncul sinkretisme budaya dan agama. Ya, artinya ya, wali-wali pun juga mulai berpikir bagaimana agar budaya Jawa ya itu juga terangkat. Nah, maka reformasi dari eh, kalender Sultan Agung ini memperkuat proses sinkretisasi antara Islam dan kepercayaan lokal Jawa. Lah ini jangan salah. Jadi ini bukan bertentangan tapi justru menyatu, ya. Nah, sastra Jendra yang merupakan salah satu ajaran klasik Jawa yang penuh dengan ajaran mistik dan spiritual itu itu juga mencerminkan adanya perpaduan ini. Jadi kita beruntung sebetulnya artinya tidak ada yang saling dirugikan. Nah, adaptasi ya elemen-elemen dalam tradisi Jawa atau sastra Sindro ya itu menjadi sumber budaya Islam. Jangan salah. Misalnya, contohnya di di sono, di negeri sono, tidak ada yang namanya Amarah, Luah, am, Mahmud, Mainah, dan Supiah. Yang dulunya adalah kamurkan, Kasu, kasantosan, kasucen, dan kasengseman. Itu menjadi sinkretik. Jadi amarah, suamah, mutmainah, dan Supiah. Tumpeng. ya Tumpeng itu juga di sana nggak ada. Ini karena apa? Diadopsi. ya. Jadi sinkretisme Islam ini mengadopsi tumpeng. Tumpeng yang maksudnya mengkerucut ke arah Gusti Allah, dipasangin bawang dan lombok abang itu maksudnya apa? Mengerucut ke atas, nek orang yang isi nih. Bawang itu kalau dibuka, dioncei terus, itu nggak ada isinya. Nah, terus maksudnya piye Gusti Allah lagi. Gusti Allah itu yang ngecat lombok dari abang. Nah, makanya orang Jawa tidak terpengaruh oleh kata Allah itu tidak. Bisa ngecat Lobu Abang bisa Gusti Kang kuasa bisa Hyang Manon bisa itu terserah istilahnya tetapi yang penting jiwa kita itu kumaulo. Nah maksud dari kumaulo adalah mengabdi jiwa kita tuh mengabdi. Oh di, di atas Sono masih ada sesuatu di luar saya masih ada ent, 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 entitas yang kuat yang sangat berkuasa. Nah, jadi sastra Sindro sebetulnya justru menjadi sumber budaya sinkretik Islam. Jangan salah Nah, aspek-aspek yang dalam sastra Sindro itu sangat luas sekali. Tidak ada seseorang bisa menguasai sastra Sindro, tidak bisa. Karena dalam sastra Sindro ada Manembah Jati. Nah, misalnya kita terlihat aliran kepercayaan Sumarah misalnya, atau Sabto Dharma misalnya, itu isinya cuma nyembah. Nyembah aja. Nah, itu bagian dari Sastra Sindro. Nah, Sastra Jendra juga ada kasatrian, kanuragan, ya. dudeng, untuk perang. Ya. Nah, itu, itu juga Sastra Sindro. Jadi Sastra Sindro ini aspeknya luas sekali ada tentang kawas kita. Bagaimana kita bisa melihat masa yang akan datang? Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan kita tuh waspada? Ya, kemudian juga pamursitan kita datang ke ke apa namanya ke makam-makam untuk mengambil energi dari tokoh-tokoh yang meninggal. Kemudian adanya pawukon hitungan dino adanya pedahyangan itu ada ilmunya semua itu di dalam sastra jendro menjadi satu makanya tidak ada seseorang yang betul-betul menguasai sastra jendro keseluruhan kecuali dia yang kewahyuan ya nah, karena dia kewahyuan dia tidak pernah membaca tidak pernah mengerti Toto Sarono juga tahu oh Mawar merah itu artinya apa? Oh, ternyata artinya itu raga kita. Melati artinya apa? Melati itu artinya pikiran kita yang jernih. Kantil putih apa? Untuk keyakinan diri. Itu semua sudah tahu tradisi-tradisi itu. Karena apa? Saswa sindro itu sangat luas. Nah, disitulah wali-wali mempelajari. Nah, seperti kalau cokro ya, tolak bala, lalu keluar. Oh no, gitu. Kidung, kidung wengi. Itu kan untuk menolak bala, keluar. Nah, kidung-kidung itu oleh wali-wali dikembangkan. Nah, sebetulnya kalau kita tahu kidung-kidung itu, justru kita beruntung. Karena apa? Kesenian kita bertambah Wali-wali itu memberikan satu satu apa ya cer, eh, dakwahnya itu melalui budaya dan kesenian itu. Nah, maka makanya dari situlah saya kira muncullah istilah Islam Nusantara atau Islam Jawa. Saya kira dari situ dugaan saya ya, tapi kalau salah ya, monggo itu jadi gitu ya. Eh, kemudian saya menyimpulkan ya, kesimpulan pribadi. Ya. Semua tradisi yang kita jumpai saat ini adalah dominasi dari kepercayaan Jawa loh. Jangan salah. Dan itu bisa dikatakan dari Sastro Jindro. Dari Sastro Jindro. Karena Sastro Jindro itu ada sebelum Islam masuk loh. Abad 5 kalau Cokro sudah tertulis dalam satu prasasti dan ada dalam candi-candi rajahnya bentuknya pola Cokro. Kemudian pada abad 9 itu diketemukan buku atau kakawin ya lontar yang namanya Utara Kanda, Utara Kondo yang menceritakan tentang Rahwana dan sebagainya yang merupakan cerita tentang nafsu-nafsu dalam hidup manusia. Itu Sastro Jindro. Di situ, di situ ditulis ada Sastro Jindro Hayuningrat Pangrawateng yang kemudian digubah oleh Empu Tantular menjadi Kakawin Arjuna Wijaya. Ya. Nah, Kakawin Arjuna Wijaya ini ini juga kemudian berkembang lagi sudah dalam masa Islam, ya. Itu oleh Yosodipuro II, kakeknya Ronggowarsito, Warsito, Bujangga Ronggowarsito, Yosodipuro II membuat yang namanya sasro Jendro dalam kakawinnya Arjuna Wijaya itu menjadi Arjuna Sosro Bahu. Nah, kemudian berkembang lagi. Dibikinlah kubahan baru lagi oleh Raden Ngabei Sindu Sastro. Nah, inilah yang kemudian di pewayangan diangkat. Nah, mungkin yang mengangkat juga mungkin Sunan Kalijogo mungkin, ya. Kita nggak tahu. Karena dalam lokapala yang dikarang oleh Sindu Sastro tadi itu menjelaskan tentang Bagawan Wisrowo dan Dewi Sukesi yang ngejang tapi terjadi perselingkuhan. Akhirnya punya anak Rahwono, Bumbokarno, Sarpo Kenoko, dan Bibisono. Melambangkan watak kamurkan, kasantosan, kasengseman, kasucian. Wibisono itu bijaksana, suci, dan sebagainya. Nah, kemudian muncul istilah sinkretisnya amarah, luamah, mutmainah, supiah, mutmainah. Nah, jadi kalau Anda semua datang ke Saudi atau sekolah di Mesir, nggak ada ini. Nggak ketemu. Begitu pula dengan tradisi kirap. Tradisi kirap ini juga sebetulnya ada hubungannya dengan eh lelaku pradaksinanya Hindu Buddha yaitu berkeliling. Ya, jadi kirap atau mengirap atau menyisik atau menyisiri, menyusuri ya, menelusuri. Jadi jarak keliling. Nah, kalau dalam Hindu Buddha itu ada aturannya yaitu harus searah jarum jam yang disebut pradaksina. Tetapi kalau kirap di Solo, itu ngikuti kerbunya, karena kerbau bulu ini dianggap sakti. Jadi ngikuti kerbunya, kadang-kadang ya memang tidak sesuai dengan pradaksina. Pradaksina itu sesuai jarum jam. Ya. Itu. Ada yang berlawan dengan jarum jam. Namanya apa lupa saya. Dari situlah saya punya pemikiran bahwa konflik yang sebetulnya membawa kemajuan berbudaya. Mungkin ada di antara kawan-kawan kita yang betul-betul fanatik terhadap kepercayaan Jawa, fanatik terhadap keyakinan Jawa, ya itu tidak suka. Apa kuih kok? Jadi satu muharam tahun baru ini Islam. Banyak yang begitu. Tetapi bagi saya, sebagai penghayat Sastro Jindro, ini justru menjadi satu keselarasan, ya. menjadi keselarasan waktu dan juga ritualnya. Kita bisa, apa ya namanya, kita bisa eh, mengikuti ritual-ritual tradisi yang sebetulnya antara Islam dan Jawa itu hampir sama, misalnya upacara serodo, nyadran, misalnya. Nyadran itu sebetulnya dari sastra Jindro itu. Hindu Buddha juga sama, upacara serada, tapi dalam sastra Jindro juga disebut serada. Upacara nyadran. Nah, sekarang ini kalau mau lebaran itu mau puasa ya itu pada nyadran. Nyadran itu adalah apa ya, merawat kuburan kuburan dari kakek nenek kita. Nyadran. Ada yang berkata itu mendoakan lah. Ya. Tetapi kalau di dalam sastra sindro justru kita meditasi untuk menyerap uh, pituduh dari kekuatan dari luar. Nah jadi ada keselarasan antara ibadah dan ritual itu hampir sama gitu. Jadi, nah kemudian pengaruh pada sastra dan kesenian uh, dari penggabungan kalender ini juga tersemin dalam karya-karya sastra dan kesenian Jawa yaitu peng, apa, kepercayaan Jawa dikatakan pada tradisi dan ajaran yang ada pada sastra Sindro itu mengandung ajaran-ajaran mistik tentang kesatuan alam semesta dan manusia ya dapat dengan lebih mudah diintegrasikan dengan mistikisme Islam. Nah, saya dulu, sobat saya, itu Gus M ya, Wahid Hasim, itu adiknya Gus Dur, almarhum. Ya, almarhum. itu mempelajari mistikisme Islam. Dari raja sampai ini disesuaikan, dicari dia. Dicari betul-betul kesesuaian-kesesuaiannya dengan Jawa. Nah, jadi integrasi antara kepercayaan Jawa ini menjadi mistikisme Islam ini juga sangat beruntung kita. Artinya apa? Kita tidak mandiri untuk fanatis terhadap satu kepercayaan, tidak. Jadi ada satu ciptaan-ciptaan uh, kesenian yang Ternyata justru semakin kaya kita. Coba bayangin kalau kita dengerin lagu eh, apa tembangnya eh, Kidung Rumoksoing Wengi, kemudian kidung-kidung yang diciptakan oleh wali-wali, ya, kemudian eh, ada juga yang untuk ruatan dan sebagainya, itu kan sangat indah sebetulnya. Intinya adalah sama. Intinya kalau cokro, intinya sastro pinodati, sama. Jadi kita nggak perlu, wah, wah, saya aku ini, ini kepercayaan Jawa jadi diginiin. Tidak. Justru kita menjadi kaya. Nah, reformasi kalender Sultan Agung ini juga memperkaya pemahaman kosmologi Jawa. Kalender baru ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur waktu, tetapi juga sebagai simbol sinkretisme yang menggambarkan penyatuan antara alam semesta dan sem alam semesta secara fisik dan metafisik. Hal ini sejalan dengan ajaran-ajaran dalam satu jindro. jumbuhing kawulo Gusti, yang menekankan harmoni dan kesatuan. Jumbuh itu beda sama manunggal. Kalau manunggal itu kita bisa menyatu, kalau jumbo itu kita hampir persis menyamai Gusti Kang Maha Kuasa. Nah, sama. Di dalam Islam juga selalu yang namanya Asmaul Husna. Kemarin saya dapat satu keris yang minta tolong dijualkan. Itu keris itu rajanya huruf Arab yang menyatakan asma, asma'ul husna. Jadi sebetulnya juga pengertiannya adalah apa? Sama bahwa watak-watak -wata Tuhan inilah yang sedang kita selalu selidiki, kita selalu pelajari untuk menjadi jumbuh mirip ya. Kawula Gusti nah pembentukan identitas budaya sebetulnya nah, penyatuan kalender ini juga membantu membentuk identitas budaya Jawa yang terintegrasi dan kohesifnya jadi kekayaan budaya bangsa Nusantara yang sekarang ini belum digarap oleh pemerintah dengan baik padahal sebenarnya merupakan salah satu fondasi untuk memasuki peradaban yang tinggi ya seperti halnya pada peradaban tinggi masa lalu nah, ini pemerintah kurang makanya saya pernah meneriakkan di YouTube untuk adanya menteri kebudayaan tersendiri supaya apa supaya budaya spiritual diperkuat karena sekarang ini politik dan hukum sudah berantem ya Sementara agama tidak menyelesaikan. Korupsi tetap di mana-mana. Yang harus ditegakkan adalah mentalitas. ya Revolusi mental, oke, okay, bagus. Tapi tidak bisa. Yang menjalankan tidak ada. Karena tidak menguasai sastro jindro hayu ningrat pangruwating diyu. Piero, supaya awa ediri ini beradab. Ngeruwat diyu, jadi mar merawat supaya tidak seperti raksasa, tidak biadab. Sastro tulisan alam, ini yang dipelajarin tulisan alam. Harjindro, Haryo Indro, Dewa Indra. Nah, beberapa eh, tahun setahun yang lalu saya ketemu filolog ya, saya bilang saya nulis sastro. Jendro terpisah ya, Sastro, Jendro, Hayu, Nengrat, Pangruating, Diu. Filuluh yang ahli bahasa itu bilang, ini sudah salah kaprah dari dulu. Sastra Jendro itu tembung garbo. Tembung garbo itu maksudnya Sastro, Aryo, Indro, Itu harus jadi satu. Sastro, Jendro, nyambung. Makanya setelah itu saya berubah. Saya selalu sastro jendro saya sambung. Karena itu tembung garbo. Tembung garbo adalah tiga kata atau dua kata yang sebetulnya satu. Sastro, Aryo, Indro. Nah, tembung garbo itu. Nah, itu yaitu tulisan yang betul-betul dari Dewa Indra. Ya. Yang waktu itu hanya dikuasai oleh Raja-Raja. Untuk apa? rahayu ningrat agar bisa hidup tentram baik rahayu baik itu diri pribadi kita kalau kita semuanya begitu berarti seluruh dunia juga semuanya ngikuti toleransi tidak marah kalau disakiti dan semuanya begitu itu menjadi rahayu namanya nah, makanya sastra jendrahayu ningrat pangroting Giyu adalah Bagaimana meruat atau mer, me, merawat supaya kita itu beradab. Nah, jadi pemerintah harus sebetulnya mulai memikirkan apa yang disebut mentalitas budaya spiritual. Nah, kalau kita ngomong peradaban, ya sering kita membayangkan, wah Kutai, Kutai Kartanegara dulu hebat, Singasari, Majapahit, Sriwijaya. Betul, betul. Karena apa? Karena memang mereka tuh peradabannya tinggi. Bukan secara fisik ya kita mimpi untuk masa lampau. Banyak orang yang waduh ngomong kebatinan, wah aku suka gajah mada kok, aku ah, suka ini-ini. Masa lampau diangkat-angkat sebetulnya bukan itu yang dicari tetapi bagaimana secara mentalitasnya setidaknya budaya spiritualnya bagaimana bisa melahirkan peradaban yang seperti masa lampau ya? saya mengakui bahwa masa lampau itu hebat bahkan yang namanya kita ya cerita ya pengasian misalnya. Pengasian itu untuk zaman sekarang dikatakan pelet yang guna wong melawan jenis dan sebagainya. Kalau kita lihat sekarang pun juga di Bali masih ada kayak misalnya di Puri Karangasem, kalau di Majapahit dulu ya. Itu kehidupan itu betul-betul betul-betul tentrem tidak ada birahi ya. Nah, pengasiannya mereka itu inner beauty-nya dibangkitkan. Nah, makanya ada pangur gigi kalau di Bali diratakan itu giginya diratakan. Itu dengan upacara-upacara supaya pembicaraannya menarik hatinya, inner beauty-nya muncul. Ya. Zaman zaman Majapahit dulu laki perempuan burau, pan, berpantun ya. Tidak ada pemikiran untuk Kota Perkosawe, ndak ada. Karena apa? Peradaban tinggi. Jadi nafsu itu bukan suatu hal yang tidak bisa dikendalikan. Tidak. Gampang sekali mereka cukup dengan mempelajari pengasihan. Orang-orang dukun-dukun dulu mandiin itu. Mandiin. Cewek dimandiin. Cowok dimandiin. Supaya apa? Supaya inner beauty-nya terbuka. Inner beauty adalah hal yang positif. Jadi, kalaupun kita bergaul dengan lelaki, dengan lawan jenis, itu tidak pernah berpikir masalah-masalah yang sifatnya nafsu. Akur betul-betul zaman dulu. Ini bisa saya terangkan karena saya pernah mengalami di Kure Karangasem itu, oh, cewek-cewek, cowok-cowok, oh, baik, benar, masih remaja-remaja, main handphone ngobrol-ngobrol sana sih ini siapa perhatikan ini kayak zaman Majapahit gitu. ini jadi tidak ada ini bahkan di itu ada oh, itu tari apa saya enggak tahu lupa itu ada gitu nah, kemudian enggak eh, yang nama di Solo misalnya ada tempat berendam di pengging berendam itu juga sama untuk supaya inner beauty kita muncul ya. Jadi ketika bayi sembilan bulan lebih di kandungan itu bayi itu juga berendam di ketuban, berendam di ketuban ibunya dan kemudian bayi juga masih ada vibrasi berkomunikasi dengan ibunya. Kalau ibunya stres, pasti bayinya juga tidak enak pasti stres karena dia ada hubungan nah, itu sebetulnya keimanan keimanan kepada ibunya nah ketika kita lahir kita sudah punya bopo lan biung bopo biungnya bopo akoso dan ibu pertiwi sebagai bapak angkat dan ibu angkat nah makanya kungkum sebetulnya adalah kita menelusuri kembali di dalam kandungan ibu berendam untuk berbicara dengan semesta. Kalau dulu berbicaranya dengan ibu, jadi kalau sekarang kita berendam. Juga tetap lestari walaupun dikemas oleh gaya-gaya Islam. Tidak masalah kalau saya. Yang penting itu benar. Tidak menstigma negatif. Babi ngepet, nah itu kan stigma negatif. Padahal kalau kita tahu ya, waktu Gajah Mada membangun tentaranya untuk perang di luar-luar Pulau Jawa ya, itu prajurit-prajurit itu dilatih untuk menguasai bayangannya. Kita kan nggak pernah menghargai bayangan. U itu di tempat dinding yang lebar itu semua pada jentrek-jentrek silo bersila di belakangnya dikasih sentir sentir tahu ya lentera atau lilin lah ya kalau di belakangnya ada lilin kan berarti tembok kita kan gelap tuh di depan ini adalah bayangan kita Gajah Mada minta, you semua harus bisa menembus bayangan itu hingga terang. Jadi bayangan itu yang disebut wayang Honggo seto, uh, wayang Honggo krisno. Jadi bayangan yang hitam dari diri kita, bayangan yang terjadi dari alam, dari matahari, dari lilin, dari itu bayangan itu namanya mayonggo krisno itu juga merupakan satu ilmu nanti. Ilmu untuk bisa menjadi mata-mata, telik sandi ya kalau di Gajah Mada dulu. Maka kata Bayangkara masih dipakai oleh intel, yaitu kepolisian. Karena apa? Zaman dulu itu kalau sudah orang sudah menguasai begitu, dia gelundung jadi kucing misalnya bisa masuk ke musuh bisa masuk ke rahasia-rahasia musuh, Oh persimanan sejatanya di sini ini sini di sini di sini. Orang nggak ngelihat, ngelihatnya kucing. Itu yang namanya telik sandi. Intelijen. Bagaimana menyelidiki kekuatan musuh. Pakai ilmu apa? Bayangan. Yaitu tadi bayangkara. Barusan Bayangkara di hari Bayangkara di apa namanya di e, dirayakan ya coba kita coba tanya sama mereka yang merayakan apakah tahu kata Bayangkara dari mana mungkin tidak tahu saya kira begitu dulu nanti kita saling e, apa ya interaksi ya saya juga ingin ingin untuk para Peserta webinar ini juga ikut memberikan pengetahuan untuk saya gitu. Jadi kita saling uh, asoh ya. Jadi bukan saya ini pinter enggak gitu. Banyak yang saya tidak ketahui. Monggo kira-kira siapa yang mau uh, ini silakan. Uh, terima kasih kepada semua yang hadir ya. Uh, Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini yang banyak kekurangan karena terus terang itu saya tuh belum mempersiapkan diri. Tadi itu saya nganterin tamu sampai capek, tahu-tahu jam 4 tidur, setengah 7 keluar sebentar, mau telatin nanti. Belum siap apa-apa, jadi mudah-mudahan tetap bisa untuk dimengerti. Nanti saya minta tolong eh, admin untuk membuat apa mengedit lah yang tidak betul yang apa yang kurang enak kurang enak ininya apa pengutaraannya saya kira begitu acara ini saya tutup selamat malam salam budaya rahayu rahayu